Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini, iaitulah pagi Sabtu 11 hari bulan Rajab 1438 bersamaan dengan 8 hari bulan April 2017, kita dapat memulakan pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili di Dewan Syarahan Utama Masjid Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kesihatan yang baik dan kefahaman yang benar serta istiqamah di dalam mengajar dan belajar, insya-Allah. Jadi kita guna naskah yang kita guna di sini, iaitulah naskah yang telah ditahqiq dan dihuraikan sedikit oleh Al-Faqir Abu Anas Madani. Jadi Al-Faqir ilallah Abu Anas ni telah membantu para jemaah, kerana kitab ini kita buat dua versi. Yang Jawi kita kekalkan tulisan asal dia dengan bagaya bahasa dia, jangan diubah, itu bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir. Kemudian apa yang kita buat, iaitulah tulis semula dengan gaya bahasa Malaysia untuk anak-anak kita yang membesar di zaman bahasa Malaysia standard dia ni, dan juga sedikit nota kaki yang anak tambah untuk melengkapkan risalah ini. Bukan makna kitab kita ni tak comel, cuma nak memperlengkapkan, menyempurnakan lagi. Maka kita letak di bawah itu, dia tulis nota kaki. Nota kaki itu maksudnya penjelasan tentang perkataan-perkataan yang gharib, perkataan yang pelik, lafaz-lafaz yang perlu pada huraian, dan juga hadis-hadis. Ada setengah hadis tu dibawa dengan makna, maka kita bawa matan dia. Dan ada sebahagian hadis itu tidak dinyatakan sumber dia, maka saya membantu letak di bawah tu hadis ini diriwayat oleh tuan-tuan kitab Ashabus Sunan dan lain-lain. Kemudian yang gambar-gambar itu bukan kerja saya, itu kerja penerbit. Dia kata, "Ustaz, banyak ni gambar cerita ni." Itu bukan saya, ini penerbit punya cerita. Jadi yang anak punyanya nota kaki tu, nota kaki insyaAllah. Alhamdulillah, jadi kita akan mulakan di kata muka surat, muka surat X tu, kata pentahqiq. Pentahqiq pun kena, kita dengar juga dia nak kata apa. Sebab bila kita baca sini, baru kita nampak manhaj ataupun metodologi yang digunakan. Kata pentahqiq, afallahu anna wa anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, ana merafakkan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah dengan limpahan kurnianya. Allah memberi peluang bagi mensyarahkan kitab ini dari awal sehingga ke akhirnya di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian, Kelantan, bermula pada malam Khamis 13 Syawal 1431 bersamaan dengan 22 September 2010 sebanyak 30 siri kuliah. Berjaya dikhatamkan dan alhamdulillah kesemua rakaman itu disimpan dalam format video dan audio. Jadi kalau orang yang tak sempat, takut tak sempatlah 30 siri pula kat sini, dia boleh ambil dulu siri yang lepas. Cuma bahasa dia tu cakap di Kelantan, dia punya Kelantan sikit lah kan. Yang ini hari ni kita cuba upgrade sikit,
biar bunyi macam cakap dalam TV gitu, insyaAllah. Walaupun kitab ini kecil dan ringkas, tetapi perbahasannya lengkap dan menyeluruh, dimulai dengan bab penyakit tujuh anggota zahir. Jadi kita akan mula kitab ini, tujuh anggota yang zahir itu di mana? Tangan, kaki, mata, telinga itulah. Dan diikuti dengan 10 penyakit batin dengan sifat riak, takabur, ujub, dendam, marah, itu sifat-sifat yang tak baik, mazmumah. Kemudian diikuti dengan 10 penawar hati. Jadi ini kaedah. Kaedah perubatan moden pun macam tu juga. Bila kita pergi hospital, mula-mula sekali dia cek apa dia? Tekanan darah, suhu badan. Kadang-kadang perlu kepada cek air kencing, dah. Tengok najis dulu macam mana. Kemudian barulah dia pergi kepada tashkhis, nak pastikan penyakit. Setelah itu baru dia pergi ubat. Kita pun sama juga, punca rusaknya hati itu mari daripada mana? Mari daripada tujuh anggota yang zahir. Kemudian penyakit itu akan meresap masuk, bertapak dalam hati, dalam jiwa manusia. Kemudian setelah kita kenal pasti penyakit-penyakit, maka di sana barulah diberi ubat, penawarnya. Jadi penawarnya ada 10 penawar hati yang menjadi kewajipan untuk setiap hamba yang ingin mendampingkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bagi menghiasi hatinya dengan 10 sifat itu. Jadi kita kena usahalah, walau macam mana pun 10 sifat yang tersebut kita usaha jadi sifat kita, insyaAllah. Tuan-tuan boleh tulis dalam bahasa tasawuf, dia tulis at-takhalli, tulis dulu at-takhalli wat-tahalli, at-takhalli alif lam ta kha lam ya, at-takhalli. Apa makna at-takhalli? Kosongkan, buang dulu, kikis, ambak keluar, bawa keluar dulu penyakit-penyakit yang tak baik, barulah dia panggil at-tahalli, dihiaskan tempat tersebut dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji. Ini bahasa dia. Jadi macam kita jugalah, kalau air dalam bekas kita ni ada kotor-kotoran, ada benda tak baik, macam mana kita nak isi air? Boleh masuk air? Tak boleh masuk kan? Jadi kosongkan dulu bekas itu, barulah diisi. Maknanya kalau hati itu bergelumang dengan sifat-sifat yang mazmumah, dengan dosa, dengan maksiat, dengan sifat yang tak baik, macam mana kita nak install ikhlas, mahabbah, cinta pada Allah Ta'ala, apa ni, sifat tawaduk, dia tak masuk. Jadi ini dipanggil kaedah. Kita belajar ilmu tazkiyatun nafsi, ataupun disebut dengan nama ilmu tasawuf. Kitab ini popular di kalangan masyarakat Melayu, bahkan di kebanyakan masjid dan surau di Malaysia ini pasti ada ustaz yang menjadikannya sebagai teks kuliah mereka. Jadi alhamdulillah, saya tanya banyak tempat dah yang saya pergi kuliah, boleh katakan kitab ini menjadi bahan teks muqarrar ataupun pengajian. Begitu juga respon daripada rakaman kuliah yang saya sebut tadi begitu menggalakkan. Maka ana kuatkan azam bagi mentahqiq, meneliti kitab ini dengan sedikit huraian khasnya yang berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagi memudahkan para pemberi kuliah merujuk dan menghuraikannya berdasarkan nas ataupun hadis. Jadi ustaz-ustaz kita ni, mereka kesibukan, sampai-sampai nak mengajar tak sempat nak semak. Jadi kita perlu bantu. Jadi alhamdulillah, ini di antara rahsia cerita. Kadang-kadang saya nak pergi kuliah kitab ni seminggu sekali, 2 jam duduk cari hadis-hadis yang disebut, cari apa ulama kata, barulah kita rekodkan hadis ni sahih, hadis ni tidak sahih, mengikut penjelasan ulama. Bukan kata saya yang kata sahih atau sahih, kita kata Iraqi kata, Imam Nawawi kata, Ibnu Hajar kata. Jadi kita ambil imam-imam yang meletakkan hukum pada hadis. Jadi saya sekadar membantu para jemaah, para asatizah, para pendakwah dan pembaca awamnya untuk memahami. Jadi insyaAllah dengan ada huraian begini, mudahlah kita faham. Kalau tak sempat bertalaki secara harfian pun, saya rasa insyaAllah para pembaca boleh memahaminya.
Demikian juga bahasa Melayu lama yang digunakan pakai oleh Syekh Abdul Qadir adalah bahasa Melayu campur-campur. Nah, dia panggil macam dia ni Indonesia. Keluarga dia ada di Kedah. Dan sebahagiannya Fatani. Jadi bahasa dia campur tiga, Nusantara punya bahasa. Nah, jadi kadang-kadang bunyi Fatani, bunyi Indonesia, bunyi macam-macam bunyi. Kami berusaha menulisnya semula dengan gaya bahasa Melayu yang sesuai dengan zaman ini tanpa mengubah makna asal kitab sedaya mungkin. Mungkin dengan kita baca nanti dibuat perbandingan dengan kitab asal ada lari makna, maka yang asal itu dikekalkan. Yang saya salah faham itu dibetulkan. Itu kaedah. Eh? Bukan kata, oh saya mesti mempertahankan. Lah, saya tawaduk dengan tuan-tuan syekh. Dia yang betul, saya yang silap faham. Alhamdulillah. Antara tujuan usaha ini juga menjadikan kita ini lebih sesuai untuk bacaan semua peringkat masyarakat. Ia bukan khusus kepada para ustaz ataupun penceramah sahaja, tetapi bermanfaat kepada para pelajar, mahasiswa, pendidik, ibu bapa dan semua individu yang ingin meningkatkan keimanan, mencari ilmu dan menambah maklumat dalam membentuk peribadi dan akhlak mulia. Semoga manfaatnya lebih luas untuk semua masyarakat, insyaAllah. Maka saya mengucapkan jazakumullahu khairah kepada semua yang terlibat menjayakan penerbitan buku ini. Akhirnya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon supaya sentiasa menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita ke jalan yang diredainya, disertai dengan niat yang ikhlas kerananya semata-mata, insyaAllah. Sekian, wassalam. Jadi itu mukaddimah. Kemudian kita bagi kepada biodata ringkas penulis. Kalau kita nak baca panjang, jadi satu ceramah khas. Ini saya ambil ringkasnya nak memperkenalkan siapa penulis kitab ini. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala dilahirkan pada 1910, dia meninggal 1965. Jadi dari sudut sanaknya, saya tak boleh ambil direct dengan Syekh Abdul Qadir. Sebab dia mati baru saya mari. Maknanya kalau saya kata saya ni berguru dengan Abdul Qadir Mandili, lah bohong. Macam mana Syekh Abdul Qadir mati dulu pada saya? Nah, jadi itu tak boleh. Ini dia panggil kaedah penyiasatan. Kaedah penyiasatan, tak boleh orang ni apa ni mati dulu tiba-tiba kita kata dia ni boleh berjumpa dua ni. Lah. Jadi kalau tengok dalam nombor IC saya tu, maknanya saya tak boleh jumpa dengan Abdul Qadir Al-Mandili. Cuma bapa saya, tuan-tuan boleh tandalah, nama saya Abdul Basit bin Abdul Rahman. Jadi bapa saya rahimahullah, nama dia Abdul Rahman bin Sulaiman. Abdul Rahman bin Sulaiman ni murid yang sangat rapat dengan Abdul Qadir Mandili. Jadi saya kitab ini terpaksa melalui jalan ataupun jalur ayah saya. Jadi Abdul Qadir kepada Abdul Rahman, kepada Abdul Basit, kepada pelajar kita ni. Dekat lagi lah dia punya sanak tu. Cuma sanak tidak rapat terus kepada pengarang. Itu dari sudut kaedah. Nama beliau Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan atau lebih dikenali dengan nama Syekh Abdul Qadir Mandili. Mandili itu kampung dia itulah. Beliau adalah seorang ulama Melayu yang aktif dan terkemuka di Mekah pada zamannya. Beliau seorang ulama besar kelahiran Singgalanggang, Tapanuli Selatan, iaitu sebuah wilayah di utara Sumatera Utara. Dikenali sebagai Al-Mandili kerana berketurunan Mandailing. Nah, keturunan dia. Beliau lahir pada tahun 1910 dalam keluarga petani dan mendapat pendidikan awal di sekolah Belanda pada tahun 1917 dan lulus darjah 5 pada tahun 1923. Pada tahun 1924 beliau berhijrah ke Kedah bagi mendalami ilmu agama. Nah, ini kata bahasa dia campur-campur. Pada mulanya beliau berguru dengan Tuan Guru Haji Bakar Tobiar di Pondok Penyarum, Pendang. Kemudian berpindah ke Pondok Air Hitam di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Idris dan Lebai Dukun. Pada 1926 Syekh Abdul Qadir memasuki Madrasah Darussaadah Al-Islamiyah, Pondok Titi Gajah.
Pada ketika itu baru diambil alih oleh Syekh Wan Ibrahim Abdul Qadir ataupun dikenali dengan nama Pak Cuhim yang terkenal itu. Beliau berguru dengan Pak Cuhim selama 10 tahun sehingga diterima sebagai guru pembantu di pondok ini sekitar 1934. Selepas 10 tahun di Titik Gajah, Syekh Abdul Qadir berhasrat untuk berguru dengan abang Pak Cuhim iaitu Syekh Wan Ismail Abdul Qadir terkenal dengan nama Pak Da'in. Tukar ni bukan Pak Da'ali, Pak Da'in. Seorang ulama besar di Mekah pada ketika itu. Maka pada tahun 1936 beliau bertolak ke Mekah dan berguru dengan beberapa ulama besar seperti Pak Da'in Al-Fatani, Pak EIL, Pak Da'in. Syekh Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Mashab, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Syed Al-Alawi dan Syekh Muhammad Ahyad dan lain-lain guru. Turut menjadi guru beliau oleh Syekh Hasan Yamani, Syekh Muhammad Nur Saif, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Abdullah Al-Lahji. Nah, jadi Alhamdulillah Syekh Yasin panjang umur. Ana sempat bertemu dengan dia di Mekah dan kita dapat ayah saya ni rahimahullah ta'ala rapat dengan Syekh Yasin, guru dia. Dan abang saya waktu belajar di Mekah rapat dengan Syekh Yasin dan sempat menjadi pemandu, jadi rebar dia pergi sana sini. Jadi bila kita pergi Mekah, kita akan ziarah Syekh, maka ketika itu dia akan bagi sanad dia. Syekh Yasin ni orang panggil musnid, mana orang yang banyak sanad-sanad. Jadi Alhamdulillah sanad-sanad dia walaupun telah hilang dalam banjir 2014 dulu, waktu saya pergi haji pun ni keluar satu buku besar sanad-sanad Syekh Yasin. Jadi Alhamdulillah kita dapat kumpul kembali. Ini Syekh Yasin Al-Fadani ini terkenal dengan nama musnid, maknanya orang yang ada sanad di zaman dia ini. Syekh Zakaria Amrullah Bella dan lainnya, akhirnya beliau diterima sebagai guru di Masjid Haram dan dikatakan sebagai seorang ulama yang alim. Sepanjang menyeguru di Masjid Haram selama hampir 30 tahun, Syekh Abdul Qadir terkenal kerana alim dalam pelbagai cabang ilmu. Beliau pernah ditawarkan sebagai dengan pelbagai jawatan termasuk guru agama di Cape Town. Presiden Soekarno juga pernah menawarkan kepada beliau jawatan di Indonesia, tetapi beliau menolak kerana ingin menumpukan perhatian kepada pengajaran di Masjidil Haram. Ini sesuai dengan gelaran yang beliau sendiri gunakan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama tulisan dia tu, dalam mukaddimah dia ditulis apa? Khuwaidim Talibul Ilmi fil Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Fil Masjid Al-Haram, artinya Khuwaidim Talibul Ilmi Asy-Syarif bil Haramil Makki. Itu bahasa dia. Gelaran dia Khuwaidim, maknanya khadam kecil. Talabatul ilmi, bagi penuntut-penuntut ilmu yang mulia bil haramil maki di Masjid Haram Mekah. Jadi kalau dia gelar dia tu khuwaidim, maknanya khadam kecil kepada penuntut ilmu. Jadi kita ni cucu kecil. Nah, beliau juga adalah sahabat baik kepada datuk saya sebelah ibu, iaitulah Syekh Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kalantani. Nah, jadi jangan bertukar ni. Yang kita belajar kitab di sini dulu, Syekh Daud Al-Fatani, itu tok guru lama sudah 200 tahun. Datuk saya ni baru meninggal, iaitulah meninggal dia pada 1979 di Makkah. Itu nama dia Syekh Daud Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kelantani. Masa dia orang Kelantan, orang Kota Baru, jadi Al-Kelantani. Jadi ramai orang bertukar, dia kata, Abu Anah ni cucu Syekh Daud, betul, tapi bukan Al-Fatani, Al-Kelantani. Nah, jadi kita jangan, saya pun bangga juga kalau dia jadi cucu Syekh Daud Petani kan, orang hebat, tapi tak boleh nak mengaku cucu kepada bukan datuk kita, itu bahaya. Jadi Syekh Daud ni rahimahullah ta'ala juga adalah pengajar di Masjid Haram Mekah, di Madrasah Darul Ulum dan lain-lainnya pada waktu itu. Nah, jadi dia ni, Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Daud ni kawan rapat lah, best friend kata orang sekarang ni, kawan rapat waktu di Mekah. Selain mengajar, keistimewaan Syekh Abdul Qadir juga adalah kebolehan beliau menghasilkan karya-karya agama. Sepanjang mengajar di Mekah, beliau menghasilkan 24 buah karya dalam bahasa Melayu dan Arab, termasuk 6 buah karya terjemahan. Tulisan beliau merangkumi bidang usuluddin, fiqh, politik, pendidikan, perundangan dan akhlak. Antara karya beliau ialah Risalah Pokok Qadiani. Qadiani ini ajaran sesat. Ahmad Ghulam Al-Qadiani itu. Sinar Matahari, buat penyuluh kesilapan Abu Bakar Al-Ash'ari, satu masa dululah polemik kaum muda kaum tua masa tu.
al-mazhab ataupun tiada haram bermazhab. Jadi boleh ya, kita nak ikut mazhab Syafi'i, boleh ikut. Senjata Tok Haji dan Tok Lebai, ha, ini kalau orang jadi Tok Lebai kena ada senjata ni, kalau tidak susah. Pembantu sekalian orang Islam dengan harus membaca Quran dan sampai pahalanya kepada orang mati. Ya, jadi pahala sampai kepada orang mati. Tuhfatul Qari al-Muslim al-Mukhtarah mimma ittafaq alaihi Bukhari Muslim, ini dalam bahasa Arab. Mana dia buat hadis-hadis, dipilih hadis-hadis yang ittifaq Bukhari dengan Muslim. Bekal orang menghaji, dan kitab-kitab ni penawar bagi hati. Jadi kita tulis tu, tengok ni, penawar bagi hati ditulis 3378 Hijrah. Islam, agama dan kedaulatan. Ketika itu tahu sajalah baru-baru merdeka kan. Jadi dia mempertahankan supaya undang-undang Islam dijalankan, dilaksanakan di negara merdeka Malaysia itu. Tapi apa boleh buat, sampai 50 tahun lebih pun kita merdeka, undang-undang itu masih kekal. Walaupun sudah ada kedengaran hari ini, bekas mantan ketua hakim negara contohnya, sampai menangis dia minta supaya undang-undang Islam dilaksanakan di negara kita ini. Kita doa insyaAllah mudah-mudahan undang-undang Malaysia ini berubah kepada undang-undang mengikut syariat Islam. Kebanggaan undang-undang Islam dan kecelaan undang-undang ciptaan manusia. Siasah dan luteri dan alim ulama, perisai sekalian mukallaf ataupun simpulan iman atas mazhab salaf. Ini kitab ni menariklah, dia syarah kepada matan akidah at-tahawiyah. Kemudian anak kunci syurga. Jadi insyaAllah doakan, kitab yang kedua saya tahqiq, kitab Syekh Al-Qadir ini, kitab anak kunci syurga. Mudah-mudahan khatam kitab ini, kita sambung kitab itu pula sini insyaAllah. Selepas menghadapi sakit seketika, beliau meninggal dunia pada 18 Rabiul Akhir 1385 bersamaan dengan 1965. Antara murid beliau yang terkena ialah bapa saya, Tuan Guru Haji Amr Rahman, pengasas Pondok Sungai Durian Kelantan, dan kebanyakan guru-guru pondok di Malaysia yang belajar di Mekah sekitar tahun 50-an 60-an adalah murid beliau. Seorang anak beliau, Syekh Muhammad Al-Mandili, seorang guru agama di Masjid Haram sehingga meninggal dunia beberapa tahun yang lepas. Jadi beberapa kajian tentang biografi Syekh telah dibuat, antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, biografi dan pendidikan oleh Ramli Awang di UKM dan lain-lain lagi. Semoga Allah SWT merahmati Tuan Syekh dan semua guru-guru kita yang hidup dan yang mati. Allahumma ufillahum warhamhum jami'an ya rabbal alamin. Tamatlah kita mukaddimah pentahqiq. Sekarang kita masuk kepada kata pengantar. Kata pengantar yakni mukaddimah oleh pengarang sendiri. Pengarang sendiri kata apa? Nak baca hak Jawi ke nak baca hak Rumi? Baca hak Rumi . Kena hak Jawi. Jawi sedap sikit dengar tak? Yang Rumi tu yang Malaysia, yang Jawinya yang asal dia. Kita campur dua-dua lah. Kenapa pelik situ masuk sini? Al-jama' dalam kaedah bahasa Arab kata al-jam'u khair. Jamak itu baik kan. Kata pengantar mukaddimah muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan jin dan manusia. Jadi Allah Ta'ala telah menciptakan jin dan manusia sebagaimana tengok dalam nota kaki itu, sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku, untuk mengabdikan diri kepadaku. Allah SWT sebut dalam Quran surah Az-Zariyat ini, tanda ayat 56, ini menunjukkan objektif dicipta manusia dengan jin. Kalau hayawan-hayawan dicipta untuk menjadi makanan pada manusia contohnya, tetapi manusia dengan jin itu dicipta untuk apa? Untuk liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Ini kita kena tahulah. Tuhan buat kita ni bukan abasa. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu sangka kami ciptakan kamu itu sia-sia? La. Allah Ta'ala cipta kita ni dengan tujuan, dengan asas untuk mengabdikan diri kepada dia. Tujuan mereka dijadikan adalah untuk beribadat kepadanya. Berapa lama? Berapa lama kita nak ibadat? Jawabannya 24 jam. Ada yang celik mata dah.
24 jam Ustaz, bila mau makan, bila mau tidur, bila mau macam-macam kerja nak buat. Lah, kita mengatakan ibadah solat, puasa itu ibadah khas, ibadah khusus. Tetapi mafhumul ibadah di sini, iaitulah maksud dianya manusia mesti mengabdikan diri, artinya tunduk dan patuh kepada peraturan Allah. Saya nak tidur, ha tidurlah, tak ada orang larang. Tapi tidur mengikut syariat Allah Azza wa Jalla. Dah orang azan dah nak tidur apa lagi? Salat dulu contoh kan. Ataupun kalau kita tidur kena ada waktu untuk bangun. Waktu solat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu nak makan, waktu nak kahwin, semuanya duduk di bawah peraturan Allah. Jadi pahaman yang memisahkan antara ibadat kita dengan kehidupan kita itu dia panggil pahaman sekular, pahaman yang memisahkan kehidupan dengan beragama. Ini semua pahaman dibawa oleh penjajah. Oleh penjajah bila dia mari, dia rusakkan kepahaman orang Islam dalam makna mafhumul ibadah. Jadi kalaulah makna ibadah itu telah dirusakkan, maka pada ketika itu kita tengok kepincangan yang sangat besar. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini orang solat ramai tak ramai? Ramai kan? Dia nak masuk surau, masuk masjid, dia tutup aurat ke tak? Tutup aurat. Terpaksalah surau kita, terpaksalah masjid kita kena sediakan kain telekung. Sebab mereka datang tidak patuh syariah dari sudut pakaian. Bila orang tanya dia, kenapa tak tutup aurat? Ah, ini saya punya peribadilah. Solat, ah, saya dengan Tuhan. Jadi siapa suruh pisah? Saya. Kita duduk di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla, satu dia. Bermakna kamu tidak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala di dalam pakaian, di dalam peraturan hidup, di dalam pergaulan. Jadi itu satu kepincangan, nama dia bukan yang tepat. Allah Maha mengetahui perihal perkara yang tersembunyi dalam hati hamba-Nya. Jadi dalam bab hati ini yang kita nak baiki, penawar bagi hati para jemaah sekalian. Sebab bila kita kata kita nak baiki hati, artinya hati itu tempat tilik Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah SWT mengetahui perkara yang nyata daripada pendengar, pemerhati, hati dan sebagainya pada hari kiamat. Jadi kita manusia ni jangan duduk korek dalam hati orang. Oi, saya tahu dia tu tak ikhlas tu. Saya tahu dalam hati dia. Mana mungkin kita boleh tahu dalam hati orang. Tapi hari ini ada tak pakar-pakar penafsir hati? Sudah ada. Kalau dulu pakar tafsir itu, tafsir ini, tafsir mimpi. Sekarang ni tafsir hati pun sudah ada. Dalilnya, saya tahu dalam hati dia. Subhanallah, kita tahu dalam hati orang. Ah, ini benda yang ajaib, benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat Allah Azza wa Jalla. Mana rahmat dianya? Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Jadi Tuhan nak tengok kepada apa? Kepada hati dan amalan kita. Itu yang menjadi perkiraan tempat tilik nazar. Jangan pula kata, oh habis gitu amalan kita ni ikutlah nak buat apa-apa. Lah, tetapi dia panggil stesen besar dia duduk di mana? Duduk di hati. Nah, dia punya tempat yang besar Tuhan nak tengok dia hati, kerana segala amalan itu duduk di hati. Innamal a'malu bi niat. Semua amalan-amalan itu bergantung dengan niat. Ini puncanya. Karena itulah Tuhan tengok di hati kita. Nak solat, kena niat. Nak sedekah, walaupun tak adalah nawai itu sedekah, kau ada. Nawai itu sedekah ada. Tak payah nawai itu, nawai itu. Ambil RM2 tak masuk dalam tabung itu sedekah lah tu. Tapi waktu kita sedekah tu kita ikhlas ke tidak? Itu puncanya, waktu sedekah tu ikhlas ke tidak. Maka ini jadi. Tetapi dia melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim
rahimahullahu ta'ala. Dan selawat kata keluarga dan sahabat baginda, dan membersihkan hati mereka daripada segala sifat yang tercela. Mereka dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini radhiyallahu anhum telah dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kata dia Tuan Syekh rahimahullah, ini adalah sebuah kitab yang kecil untuk permulaan ilmu tasawuf. Ha, tengok. Ini adalah kitab yang kecil permulaan kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu ilmu apa? Tengok dalam nota kaki itu panjang perbahasannya. Tetapi perbahasan yang paling ringkas, yang paling simple, tengok yang bawah sekali itu. Yang duduk main bak lorah tu ambil daripada tasawuf ni, ambil daripada orang pakai baju bulu suf jadi tasawuf. Tasawuf ni ambil daripada sahabat-sahabat yang duduk di Suffah. Kan di Masjid Nabi Madinah tu ada tempat di belakang masjid nama dia Suffah. Suffah ni macam kita kat bangsal, tempat sahabat-sahabat yang mari nak mengaji dengan Nabi, orang-orang miskin duduk situ. Jadi ada kata ke orang, tengok dalam Muqaddimah Ibn Khaldun dan lain-lain tu, dia kata tasawuf ni ambil daripada perkataan orang pakai baju baju bulu orang zuhud ataupun sahabat-sahabat yang duduk di sawf. Jadi kata semuanya tak jadi belaka. Kata di Syekh Al-Qushairi rahimahullah, perkataan sufi ini tidak diambil daripada bahasa Arab maupun secara kias melalui kaedah nahu Arab. Apa yang jelas ialah istilah ini berbentuk gelaran. Istilah ini berbentuk gelaran. Sesiapa yang mengatakan ia diambil daripada perkataan as-safa, kesucian, atau perkataan as-suffah. Apa dia suffah? Tulislah. Suffah tu tempat duduk sahabat-sahabat yang miskin di belakang Masjid Nabi. Itu mana suffah. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabi sekarang, kita nak pergi ke raudhah tu, ada tak sebelah kiri belakang makam Nabi itu tempat tinggi? Perasan ke tak? Kau baru nak pergi cari. Tempat tinggi kan belakang Masjid Nabi tu, itu dia panggil Dakkatul Arawat. Dakkatul Arawat tu tempat benda khadam-khadam masjid duduk. Nah, jadi suffah tu bertentangan dengan itulah zaman dulu, zaman sebelum pembesaran Masjid Nabi dulu. Bukan tu suffah, itu Dakkatul Arawat. Mana Dakkah ni tempat tinggi macam benda lah. Tempat Arawat ni bahasa orang panggil, orang Melayu muka panggil sepotong. Sepotong ni kalau orang pergi Mekah tahun 80-an masih ada lagi. Orang-orang yang telah dijadikan khadam masjid sebelum harinya Bin Laden dengan orang-orang Bangladesh, orang sekarang ni orang Indonesia ramai. Nah, jadi orang dari India. Itu dia panggil Dakkatul Arawat. Pun bukan. Itu adalah jauh daripada kaedah bahasa Arab. Beliau berkata, ia juga dikatakan diambil daripada perkataan as-suf, sejenis kain daripada bulu, kerana mereka tidak mengkhususkan bagi memakainya. Maka definisi yang jelas, kalau orang kata tasawuf itu apa, tengok apa yang dikata oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini ulama dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Tasawuf adalah ilmu bagi menyucikan diri, membersihkan akhlak, dan memakmurkan aspek zahir dan batin bagi memperolehi kebahagiaan yang abadi. Nah, tanda itu. Jadi kalau orang tanya mengaji apa? Tasawuf. Kita kena ingat, tasawuf itu satu ilmu dalam bahasa dulu, tulis kat tepi kitab itu, ilmu tazkiyatun nafsi. Ilmu tazkiyatun nafsi. Ambil mana pula ni? Ambil daripada firman Allah Taala, wa nafsin wa ma sawaha. Ha? Fa allahmaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu qad aflaha man zakkaha, bahagialah, bertuahlah, mulialah orang yang membersihkan jiwa dia. Jadi ambil daripada Al-Quran ini tazkiyatun nafsi, orang yang nak membersihkan jiwa. Maka ulama-ulama dulu dia tak sebut ilmu tasawuf. Dia sebut dengan nama ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu membersihkan jiwa. Ambil daripada Quran. Cuma para ulama mengatakan la musyahah fil istilah, tidak menjadi masalah dalam bab istilah.
Bila kita kata ilmu tasawuf, maka ingat ilmu menyucikan jiwa, membersihkan hati. Itu ilmu tasawuf yang benar. Kemudian ilmu ini telah dikacau oleh orang-orang lain pula, dibawa masuk benda-benda yang pelik-pelik dalam ilmu tasawuf. Kita akan tengok nanti siapa peringkat orang belajar tasawuf ni, beberapa darjat ada naik akan makam syuhud, makam makrifah, makam-makam tu keluar sudah daripada makam syariat. Dia kata orang yang sudah naik makam ini tak perlu lagi solat. Tengok. Itulah. Jadi itu semua tu bukan tasawuf lah tu. Tasawuf yang murni ni tasawuf yang mengikut ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinukilkan daripada ulama-ulama, tokoh-tokoh tasawuf sendiri seperti Al-Junayd Al-Baghdadi dan Fudail dan lain-lain rahimahullah. Mereka mengatakan ajaran kami ini ajaran mengikut Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pelik-pelik itu bukan. Itu dibawa masuk. Dia panggil barang-barang import, mari daripada luar negara, daripada Parsi, daripada lain-lain, dibawa masuk, maka timbullah bila mengaji tasawuf ni jadi pelik selalu. Pelik atau pelik? Jadi pelik. Oh, apa ni, amalan-amalan dia pun lain lah. Kita mengatakan tasawuf itu tasawuf nak membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang membersihkan jiwa dia. Kata Syekh, kitab ini ditulis bertujuan memberi peringatan kepada saya sendiri dan bagi mereka yang baru belajar. Kitab ini dinamakan penawar bagi hati, bertujuan untuk menerangkan, bagi menerangkan perkara yang wajib dibersihkan, iaitulah 10 sifat mazmumah tadi, dan dihiasi oleh hati dengan 10 sifat yang mahmudah. Saya menyebut dalam kitab ini satu pendahuluan dan mengandungi perbincangan berkenaan 3 bahagian. Jadi bahagian yang pertama tadi, bahagian anggota yang zahir, 7 perkara. Kemudian bahagian yang kedua, iaitulah bahagian sifat-sifat yang buruk, dan bahagian yang ketiga, sifat-sifat yang mulia. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kitab ini dapat memberi manfaat kepada saya sendiri dan para pembaca sekalian. Seterusnya, semoga kitab ini dapat memberi satu keikhlasan semata-mata menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Makkah Al-Mukarramah, 7 Rajab 1378. Dia tulis kitab ini 7 Rajab 1438. Kita baca hari ini 11 Rajab 1438. Berapa tahu? Mana ahli matematik cepat sikit? Berapa? Nak kira pun payah ni tak? Berapa tahu? 60 tahun. Beza di antara dia tulis dengan kita baca 60 tahun. Taklah lama sangat. Kalau kita kata kitab tu ras, itu sudah 100 tahun. Macam kita Imam Ghazali. Imam Ghazali mati tahun 505. Lama, tapi tidak jadi masalah. Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala kata kitab ini permulaan kepada pengajian tasawuf. Memanglah. Dan bagi saya, Al-Faqih Abu Anah kata, alhamdulillah, kalau para jemaah sudah memahami kitab ini, cukup. Tak payah lagi pergi mencari martabak atau martabak ni, tak payah. Ada orang tanya, ustaz, kita ni martabak mana ni? Baca kitab penawar bagi hati, martabak mana? Kata martabak yang kita mampu buat, insyaAllah. Tapi kalau tuan-tuan belajar martabak tinggi-tinggi, martabak 7, martabak berapa ni? Tak, akhir sekali, kita bertanya, kita duduk di martabak mana? Saya ingat waktu saya tanya orang tua dulu, kata kita ni belajar martabak atau martabak ni, kita yang duduk ni martabak mana? Dia kata kita ni boleh makan martabak ya. Kata guana gitu, ngaji kitab tasawuf besar-besar boleh makan martabak je. Dia kata dah mengaji tasawuf juga kilik kitab siap pagi petang siap malam, bangga ngaji tasawuf. Mana ada orang ngaji tasawuf bangga-bangga? Orang ngaji tasawuf ni orang yang ikhlas hati. Nah, ini bangga ngaji tasawuf, nak tunjuk-tunjuk dengan orang. Dia tu tak ngaji tasawuf tu, mana tahu lah. Orang ngaji tasawuf ni orang yang tawaduk, orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang tidak menunjuk-nunjuk dengan orang. Itu dia panggil. Itu baru ada, baru naik martabat. Tapi belajar tasawuf, dengar cerita ulama dulu berdiri sampai Nabi sendiri SAW bengkak kaki, ulama-ulama berdiri
sampai berpuluh rakaat satu malam, kita tak naik juga tarah. Dua rakaat lepas isya pun jarang-jarang, kadang-kadang terlepas. Tiga rakaat witir, masya-Allah tabarakallah, macam nak perang dunia nak bangun. Nah, macam apa tasawuf yang kita dapat. Nah, jadi ilmu yang kita belajar ini para jemaah sekalian, tujuan yang besar sekali nak menggilakkan hati. Bila hati bersih macam tapisan air, tak ada karat, tak ada ni, kita tengok bersih, maka di situ dia nampak segala perkara. Dia nampak akhirat, dia nampak bahayanya dosa, dia nampak bahayanya benda-benda mungkar dan maksiat. Kita ni kalau tengok benda mungkar maksiat, rasa macam mana? Sekak dada, sempit dada ke rasa? Paling tinggi pun astagfirullahalazim, gitu. Tinggi dah tu darjat dah. Tapi balik lena juga tidur, ke tak lena. Patut balik duk fikir macam mana nak buat ni. Ini masalah ni terlibat dengan keluarga kita, terlibat dengan anak-anak kita, terlibat dengan ahli qariah kita, orang kampung kita. Macam mana kita nak buat? Nah, jadi patutnya kalau hati sudah bersih, orang ni tak akan mampu tidur dengan lena bila kita tengok banyak lagi masa-masa kita terbuang, terbiar sebab kita tidak isi, tidak masukkan masa yang ada itu dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi zikir jangan duk tanya yang pelik-pelik. Saya tak ajar kepada para jemaah di sini yang pelik, saya ajar yang tak pelik ya. Zikir empat kalimah, kan? Berapa kali ijazah dah zikir itu sini? Kau tak ingat dah? Kena ijazah pula hari ni. Berapa kali ijazah orang tak main. Zikir tu cuba kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, angkat tangan. Berapa orang tak ingat zikir ni? Tak ada seorang, tak ada seorang angkat tangan. Bermakna zikir ni sudah ingat. Tapi yang tak ingatnya apa? Apa yang tak ingat? Nak berzikir. Lish. Orang Arab ni kalau dia marah, lish, lish teman lima za. Kalau belajar bahasa Arab dalam kelas tu, lima za. Kenapa? Nah, kenapa itulah kita cek dalam kitab kita ni. Scan sini. Dengan cakapan kita, dengan makanan kita, dengan mata kita tengok, dengan ini semua ni menjadi keladak, menjadi karat, menjadi yang menghilangkan jernihnya mata hati kita. Bila tak jernih, lidah pun jadi kelu, zikir yang ingat pun terlupa nak berzikir, tengok Quran tak apa-apa semangat nak buka. Jadi ini semua mudah-mudahan kita belajar ilmu ini untuk meningkatkan tahap kita supaya kita dapat menaik taraf lebih daripada yang kita ada hari ini, insya-Allah. Muqaddimah pendahuluan. Muqaddimah tu bahasa Arab, bahasa kita kata pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali dia panggil, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, dia panggil al-mabadi' al-asyarah. 10 prinsip. Orang nak belajar satu ilmu tu, dia kena ada prinsip asah dia dulu. Kita kena belajar dulu nama ilmu, faedah ilmu kita nak belajar ni. Kemudian maudhu', topik yang kita nak belajar ni apa benda. Kemudian hukum pelajari ilmu ni. Kemudian daripada mana sumber kita ambil. Kemudian nama apa ilmu ni. Itu dia panggil al-mabadi. 10 asas. Bila kita nak baca buku, kita nak buat satu benda, kita kena tahu. Ini penting. Yang pertama sekali, definisi ta'rif ilmu tasawuf. Ilmu apa yang kita nak belajar ni? Jawabnya ilmu tasawuf. Ataupun tulislah di kitab tu. Ataupun dia panggil ilmu tazkiyatun nafsi. Ilmu tazkiyatun nafsi mana apa? Pembersih, membersih jiwa. Tazkiyatun nafsi. Mana sedak tasawuf dengan tazkiyatun nafsi? Sedak tasawuf ringan. Tazkiyatun nafsi, dua kalimah kan. Ilmu nak memurnikan hati. Boleh. Tulislah apa saja pun. Ada setengah orang sekarang ni moden sikit, dia panggil ilmu aplikasi hati, amalul qulub. Yang pentingnya fokus kita kepada mana? Kepada hati. Hati mana tu? Nak bincang buat hati pun, kita akan bincang sepagi pula pagi ni. Nak cari hati mana tu? Penawar bagi hati. Hati tu duduk kat mana? Penat juga dah ahli-ahli fiqah, ahli tasawuf,
ahli falsafah, ahli perubatan nak menentukan di mana hati. Oh, sini. Tu hati dalam sini. Kalau tukar boleh hati tu. Boleh tak boleh? Pergi hospital, doktor buang sekejap. Mana kalau duduk situ senang ya, doktor scan tengok. Oh, riak duduk sini. Krek buang. Oh, takabur ni. Besar pula tu. Buang. Keluar daripada IGN, jalan begini tunduk warak. Sesama masalah kita dah. Ini tak ada benda ni. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, ilmu tasawuf ialah suatu ilmu bagi mengetahui segala kelakuan hati, a'malul qulub. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti tawaduk, merendah diri, ataupun sabar, ataupun kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Nah, ini semua ni perbuatan-perbuatan yang dicela. Baik. Sekarang ni kita tahu dah ilmu yang kita belajar ni ilmu apa? Ilmu tasawuf. Apakah faedah belajar ilmu ni? Ada faedah atau tak ada faedah? Apa dia faedah? Oh, orang kampung cakap, Hajah tu Masya Allah belajar ilmu tasawuf sekarang ni. Hebat dia. Itu faedah. Hah? Dia duduk kat surau, kamu semua ni ahli syariat ni. Ha, saya ahli tasawuf. Ini baik dia tak usah pergi senang. Jadi faedah belajar ilmu ni apa dia? Tengok. Mempelajari ilmu ini adalah bagi mengosongkan hati seseorang itu daripada mempercayai selain dari Allah. Nah, itu yang paling tinggi sekali. Kosongkan, bersihkan hati daripada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan menghiasi hatinya untuk memandang kepada Allah dan memandang kepada Allah, kepada Tuhan sekalian alam. Jadi kita nak tengok kepada Allah Azza wa Jalla, sebagian dalam hadis Jibril alaihissalam, Nabi kata apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Sembah Allah Ta'ala tu seolah-olah mu tengok Allah. Fa'illam takun tarah. Kalau kamu tak tengok, seolah-olah kamu ingat Allah tengok kita. Sekarang ni martabat kita tengok Allah agak sukar. Tetapi terasa ke tidak Allah tengok kita? Terasa? Kau tak rasa apa-apa? Eh? Macam mana kita nak suruh rasa? Bila kita nak buat maksiat, Allah Ta'ala tengok. Nak buat benda mungkar, Allah Ta'ala tengok. Nak meninggalkan arahan, Allah Ta'ala. Oh, itu dia panggil anta'budallah ka'annak. Fa'illam takun, bila tak tengok, Allah Ta'ala tengok kita. Ah, inilah yang kita, kalau boleh kita menjiwai martabat ini, maka itu manusia ini duduk di tahap yang ihsan, yang begitu baik. Tujuan kita belajar ni supaya kita dapat musyahadah, penyaksian Allah Ta'ala tengok kita. Tak boleh nak buat mungkar maksiat sebab Tuhan tengok. Topik, tajuk perbincangan dia panggil maudu'uhu. Apakah tajuk yang kita nak bincang ini? Perkara yang dibincangkan dalam ilmu ini adalah sikap seseorang Muslim itu berpunca daripada hati. Bagaimana kelakuan seorang itu berpunca daripada hati. Jadi topik kitanya, tajuk kita nak bincang, hati. Kita tak nak bina lagi bangunan, kita tak nak bina lagi apa-apa. Yang kita nak binanya hati kita supaya bersih, insya Allah. Apakah hukum mempelajari ilmu ini? Ilmu binaan hati ini, tazkiyatun nafsi, tasawuf ini, apa hukum? Mempelajari ilmu ini adalah fardu ain. Nah, bukan lagi fardu kifayah. Maknanya kalau suami pergi belajar kelas tasawuf, tak apalah, suami saya belajar dah tu. Lah, isteri pun kena belajar juga. Ataupun dihantar isteri je. Awak tak ada kerja, pergi ngajar, pergi belajar. Pernah bagi hati di masjid negara tu? Tak, dia duduk relax ya, pasal pagi. Lah, kena mari, dia sampai tu, parking kereta naik dua-dua. Jangan duduk main hantar jadi driver pemandu gitu. Fardu ain maksudnya wajib kita belajar nak membersihkan hati kita. Pasal itulah saya kata kita ni cukup. Tapi kalau untuk martabak tu, untuk martabak tinggi lah, itu bukan termasuk dalam fardu ain kerana dia sudah lebih daripada yang sebenarnya. Itu untuk satu pengajian. Kajian boleh buat. Yang kelima, istimdad ataupun dia panggil sumber, masadir. Daripada manakah sumber kita nak belajar ilmu tasawuf ni? Ambil daripada mana? Ha? Sumber ini, ilmu ini diambil daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan juga ambil daripada penjelasan-penjelasan para ulama kita. Nah, tapi kalaulah tak ada mari daripada Nabi, ni apa ni? Oh, ini mimpi orang-orang ni, orang ni, orang ni. Lah, kita mengatakan mimpi manusia biasa lain pada Nabi, bukan hujah, bukan hujah. Sokongan bolehlah cerita orang tu mimpi gini, mimpi gini, mimpi gini, tapi kita nak meletakkan suatu dosa, satu pahala, suatu fadilah, kelebihan-kelebihan itu mesti balik kepada sumber asasi dia. Sumber asal dia apa itulah? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama besar dalam kalangan ilmu tasawuf, mereka mengatakan apa yang kita belajar ini ambil daripada dua sumber ini. Yang lebih daripada itu, maka perlu pada penilaian kepada sumber. Ambil mana ni? Oh, ni mimpi orang ni, gini-gini. Kita kata mimpi manusia biasa, lain daripada Nabi, tidak menjadi hujah. Kita nak terima, terimalah. Kalau kita tengok dan nampak bercanggah dia dengan hak Nabi, maka tinggalkan yang manusia. Yang kelima, nama ilmu ini, apa nama dia? Nama ilmu ini dinamakan sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, jadi ini dia panggil kaedah mantik. Dari sudut suatu benda yang kita nak belajar, kita kena tahu nama, kita kena tahu objektif belajar, kita kena tahu faedah dia, kita kena tahu sumber dia, dan kita kena tahu apa hukum mempelajari. Sama juga lah buku-buku yang kita nak baca. Ambil mana ni? Untuk apa? Baru kita tahu. Tamatlah kita dalam bab asas kepada ilmu kita ada. Maka ilmu tasawuf itu bermaksud apa? Dia maksud ilmu tasawuf lagi dihurainya sekali lagi, ketahuilah bahawa maksud ilmu tasawuf itu iaitulah membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Anggota kita yang zahir ini kita akan bersih daripada segala perbuatan yang keji. Tangan kita jangan duk ambil orang, jangan duk tulis benda-benda yang tak baik, jangan duduk share, jangan duduk post, jangan duduk apa ni tulis kata-kata yang tidak baik. Ia bertujuan untuk menghasilkan hati yang bersih daripada segala sifat tercela. Segala anggota zahir itu adalah 7 anggota: mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan, kaki. Jadi ini dipanggil 7 anggota zahir. Jadi yang terawal sekali mata, sebab dari mata turun ke jangan juga pantau orang Melayu tu, betul lah tu, dari mata turun ke hati, dari hati pergi kepada anggota yang lain. Syekh Ahmad Syauqi contohnya dalam syair dia kata nazratun fabtisamatun fakalam fasalamun fakalamun famauidun faliqa. Jadi punca maksiat mari daripada mata. Nazratun, tengok. Lepas tu fasalam, bagi salam. Famau fakalam, cakap. Mauid, ambil janji, jumpa. Kita perlu ingat dalam hati, Allah SWT telah memberi kepada beberapa nikmat yang besar, iaitu segala anggota yang wajib dipelihara dan disyukuri. Sekiranya kita tidak memeliharanya, maka semua anggota itu menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tu? Baca Yasin. Tak, tapi duk boleh mengumpat orang. Duduk mana Yasin dia? Yasin itu untuk orang mati, untuk orang sakit, untuk naik rumah baru, untuk beli kereta baru, apa lagi? Anak nak fresa, anak nak minta kerja, itu kerja Yasin. Yasin ni kerja dia. Ambil ayat 65 ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat esok, kami tutup seal mulut mereka, tak boleh cakap dah mulut. Kedua tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka sudah usahakan. Jadi ingat, dalam surah Yasin itu banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil, yang kita belajar. Sebab apa? Tujuan kita baca dia untuk nak beramal dengan isi kandungan. Tengok dalam YouTube,
Abu Anas channel tu, saya sudah ada tafsir surah Yasin ringkas-ringkas. Surah-surah yang menjadi bacaan umum ni saya tafsir dah. Surah Yasin ada, Al-Kahfi ada, surah pagi Jumaat, Al-Sajadah, Hal Ata Alal Insan, surah Al-Mulk. Jadi sekarang ni kita ada usaha cari surah-surah yang biasa dibaca, supaya bila kita baca kita dapat menghayati banyak ilmu dalam tu. Dalam Quran ni kata orang seperti melombong biji, lagi dilombong lagi banyak keluar. Tapi kalau biji duduk dalam tanah, saya ni bawah rumah saya ni biji saja ni, biji emas, bukan biji besi, tak pernah korek. Ada faedah tak? Sama dengan Quran. Quran tu gedung yang paling besar sekali. Lagi kita masuk dalam dia, lagi kita tenggelam, lagi tenggelam, lagi tak akan habis-habis. Allah Ta'ala beri ilmu yang ada tu banyak mana. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbih. Ha. Kalau ada 7 laut tu menjadi mentinta, jadi dakwah, tak akan habis kalimah Allah. Allahu akbar. Dalam surah Fussilat ayat 22. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tidaklah kamu dapat berlindung daripada persaksian pendengaran. Ingat molek-molek. Hak kita dengar ni jadi saksi kita di hadapan Allah. Wala absarukum, dan mata kamu akan jadi saksi pada kamu pada hari kiamat. Wala juludukum, dan kulit-kulit badanmu menjadi saksi terhadap kita. Mereka tak bela kita lagi, dia bela, dia akan menjadi pendakwa kepada kita. Allahu akbar. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tetapi kerana kamu menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu, maka beranilah seorang itu buat maksiat. Betul tak? Jadi kenapa orang berani buat maksiat? Dia terlupa kepada Allah Ta'ala. Nasullaha fanasiyahum. Bila dia terlupa Allah, Allah Ta'ala lupakan dia, biarkan dia buat maksiat, na'uzubillah. Tapi orang yang Tuhan sayang, terus diberinya peringatan. Eh, dosa ni, ini mungkar, ini maksiat, kita tak akan buat. Maka kita tidak dapat bersembunyi ataupun lari daripada segala saksi itu melainkan dengan cara meninggalkan kejahatan ini, kerana segala anggota yang menjadi saksi itu sentiasa bersama pada setiap masa dan tempat. Kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, kesedaran yang tinggi, dan sifat al-ihsan, merasai, menjiwai bahawa kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dapat hati itu, hati yang menjiwai, hati yang menyedari, hati yang ingat kita duduk di bawah pemerhatian Allah, insya-Allah para jemaah sekalian, kita tidak akan terjebak dengan mungkar dan maksiat. Tamatlah mukaddimah kita, mukaddimah pengarang, mukaddimah muhakkik, dan juga biodata ringkas kepada Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala. Insya-Allah kita akan masuk ke bahagian yang pertama, perihal anggota yang 7. Perihal anggota yang 7 dalam siri yang kedua ini, insya-Allah.